Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ini kurang semangat ini. Ulang lagi ya. Salam Pramuka. Salam. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi pecel. Terus? Oh, digoreng. Wow, sarapannya enak-enak semuanya ya. Sebelum kita mulai, Bunda mau mengecek kerapian anak-anak dulu. Ada siapa yang nggak pakai dasi atau pakai kaos kaki atau pakai apa? Saya, Bunda. Kok aku nggak pakai pakai apa? Saya nggak pakai apa? Kok bisa lupa gimana? Saya Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Iya. Ini yang nggak masuk siapa? Masuk semuanya ya? Rosa. Rosa gimana Rosa? Rosa sakit. Oh. Main Bu. Yang bener yang mana ini? Rosa main atau sakit? Sakit. Orangnya main-main ya. Hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan nasihat orang tua. Sebelum kita mulai ke materi, kita tepuk-tepuk dulu ya, biar kalian tuh lebih semangat gitu. Tepuknya itu namanya tepuk anak hebat. Jadi nanti gini, aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, anak hebat, yes, yes, yes. Bisa gak? Iya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku hebat, kamu hebat, kami hebat, semua hebat, anak hebat, yes, yes, yes. Nah, kita duduk aja ya, duduk-duduk, biar enak duduk-duduk. Oke, jadi materi kita hari ini itu mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat itu bisa dari orang tua, guru, teman, ataupun dan lain-lainnya ya. Kalian pernah mendengar nasihat dari siapa? Coba siapa yang tahu? Orang tua. Bapak ibu guru. Kalau dari orang tua biasanya nasihatnya gini, kayak gini. Jangan nakal ya. Terus jangan main HP terus. Jangan nakal. Nah, jadi itu orang tua itu memberi nasihat itu biar bukannya kayak apa namanya marahin atau gimana ya, itu biar kita itu juga jadi anak yang lebih baik. Terus pastinya ya jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Lalu gimana sikap kalian kalau mendengarkan nasihat dari orang tua, guru ataupun teman-teman kalian? Mungkin ada salah satu yang bisa menjelaskan dari dirinya kalau dikasih nasihat itu kayak gimana? Siapa yang bisa? Ayo nanti jawabannya dapat selamat. Iya, disuruh berubah menjadi anak ataupun orang yang lebih baik lagi. Terus apa lagi? Akhirnya kalau mendengarkan nasihat itu kayak gimana sih? Menjadi seorang yang penurut. Iya, terus menjadi seorang yang penurut. Jadi agar kita itu nggak bandel gitu ya kan. Terus apa lagi? Tidak mengulangi. Ya tidak mengulangi lagi. Maksudnya itu mungkin tidak mengulangi kesalahan yang sama, mungkin semisal bertengkar sama temannya gitu ya maksudnya. Terus apa lagi dia yang lagi kita bunda ya. Jadi itu mendengarkan nasihat itu sama aja dengan wujud kita berbakti kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, pokoknya yang memberi nasihat kita deh kayak gitu. Jadi kalau kita apa namanya dapat nasihat itu harus didengarkan, harus dilakuin gitu loh. Karena kan dari nasihat-nasihat itu kan kita jadi oh kita kayak gini harus gini harus gini gitu. Jadi agar kita juga jadi pribadi yang lebih baik. Jadi
masih ingat tadi tentang apa? Mendengarkan nasihat. Iya, mendengarkan nasihat. Jadi kita biar lebih semangat kita main game yuk. Ayo. Siapa yang mau? Mau. Oke, let's go. Game-nya itu namanya Nah, jadi kan teman kalian gak ada, jadi kita namain itu ya. Nah, apa namanya, pengaturan game-nya itu kalian bagi menjadi jadi tiga-tiga. Jadi ada dua kelompok ya. Tapi sebenarnya ini gak kelompok sih, ada pada depan aja jadi. Ada yang berdiri sama sini loh. Ini sama sini. Oh. Nah, kamu begini, agak ke sini sedikit. Oke, jadi peraturan game nanti kalau kata Rosa jongkok, kata Rosa berdiri, berarti kalian harus ngikutin kayak gitu. Jadi kalau cuma Rosa duduk, jadi ya jadi gini gitu. Kata Rosa duduk. Kalau ada kata Rosa, berarti ikutin. Kalau cuma duduk kayak gitu, berarti jangan ya. Oke, kita mulai ya game-nya ya. Masih ingat kan peraturannya? Kata Rosa pegang perut. Kata Rosa pegang mata. Kata Rosa peluk teman. Duduk. Ayo. Kata Rosa duduk. Seru nggak menurut kalian? Seru. Kalian nggak dengar ketawa sih, nggak seru ya? Seru. Berdiri. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Lagunya itu judulnya Kami Anak Talita. Kalian ada yang tahu lagu Balon Kode 5 enggak? Tahu. Eh, kita nyanyi dulu yuk. Balon Kode 5 ya. 1 2 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Sebenarnya lagu ini tuh liriknya pakai kelompok aja nama, cuman diganti kata-katanya aja liriknya. Jadi gini, kami anak kamu kamu ayah. Yes. Nah, sebelum kita
begini semuanya kita sayonara.